Dalam diskusi kemarin, ketika saya jadi pembicara di Jatim Art Forum, ada pertanyaan, namun jawaban saya kurang tuntas karena waktu yang sangat terbatas. Pertanyaan itu begini, Mas Dibyo, bagaimana seorang pelukis ingin mendapatkan uang, dalam arti lukisannya laku, dia ingin pameran, tetapi tidak punya modal dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Jawaban saya, ya kalau tidak punya modal ya cari sponsor lah. Kalau gengsi mencari sponsor ya saya tidak punya solusi. Kalau dia pelukis seangkatan saya, pasar karyanya belum ada. Karena lukisan itu untuk menemukan pasarnya, itu prosesnya panjang. Panjang sekali. Saya sendiri, meskipun sekarang lukisan saya cukup laku dan harganya cukup bagus, proses untuk menemukan pasar pertama itu saya harus pameran tunggal 6 kali. Jadi pameran tunggal yang ke-6, lukisan saya baru laku. Itu pun saya belum tahu yang layak untuk lukisan saya itu harga berapa. Dan yang memberi harga pertama adalah pembeli pertama lukisan saya ketika saya akan pameran di Jakarta, yaitu Bang Edwin Raharjo, Edwin Gallery. Itu. Yang kemudian dengan panjangnya jam terbang, pengalaman saya ketemu si A, si B, ketemu bermacam-macam kolektor, dan yang mayoritas kolektor itu adalah pengusaha sukses yang juga merangkak dari nol seperti saya. Saya diajari bagaimana memanajemen perjalanan, memarketing karya, sehingga karya saya setiap kali pameran harganya naik, 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 biasa seperti sekarang. Jadi terus terang saja, saya tidak punya solusi. Bila pelukis itu seangkatan saya atau di bawah saya, apalagi kalau di atas saya, dalam kondisi seperti ini ingin mendapat dana dari harapan dia lukisan laku di pameran, tetapi tidak punya modal. Saya tidak punya solusi bagaimana penyelesaiannya. Demikian. Terima kasih.